Hai guys, kembali lagi kita cilawat dan kali ini kita mau nonton apa? One Piece Ya, ini One Piece episode 6. episode 6. Kalau yang in case nggak tahu, ini kita langsung ngebut dari episode 5 langsung ke 6. Dan dengan waktu yang terbatas kita langsung ngebut. Jadi nggak usah banyak cincong lagi, ngomong banyak. Oh ya, cuma disclaimer aja, gue sama Tieto udah tahu ceritanya. Ivy juga udah tahu sampai bagian sih tertentu. Dia nggak jauh sih, tapi dia udah tahu setidaknya cukup lumayan. Kalau Maya nggak tahu ceritanya sama sekali, jadi dia yang penasaran banget. Ya jadi kita mulai lanjut nonton aja karena waktunya sangat terbatas. Ya, ayo kita mulai nonton. Berat lah otot semua itu. Oke, okay, tiga kali itu panjangannya apa ya? Tonga pertama pada kecelakaan. Oh iya, hebat gue tetap. PMR. Dia panas anjir. What do you think you're doing? And those eggs are way too runny. Well, I can tell just by looking at that. Tipe Hong Kong ya? Ini friend material ini. Bisa. Dan dia lagi. Iya, pengen lo. Aduh, ngilu deh gue. Lu gak dikakak kakak ngilu? Enggak, pisau itu tadi. Tadi mana masuk? Iya. Untuk bukanya ya. Ouch. Oh, kulitnya buat ya. Ya. Kulit ikan kakas. Buat tutup. Ya, filetnya rapi ya. Yang paling jago di sini. Panci itu muridnya dia. And beer. What about rice bowl soaked in beer? Can you make that? I can make anything. Just tell me what you want. I want him to eat, so that he gets back his strength. It's not half bad. Better than anything you can make, you old shitbag! You're gonna shot someone, you boy! What about I cut it out and fry it up with some pig Do what you want. But I'm not gonna die here. Not until I find the old blue! Dapat minggu. Hampir 4 minggu. Dijemuran, cu. Tambah justru bikin lebih kenyal. Lu pasti dia berapa kali? Sing. Why would you do that for a stranger?
because we are napping on. I have been searching for the old Lou. My whole life. Maybe I might just start adding some of these nice folks to the menu. Hey, Zorro. What's up? I just wanted to tell you that... Let me start over. Mess with him. It sounds like he messed with us first. Luffy, please. Kalau gue 25 ya? Kalau gue gak ingat, tapi yang pasti dia masih kalian arung aja di 40 kalau gak salah. Kalian 25 ya kalau gak salah ya? Dia punya multi pertama tempat. Dia ada di episode yang berapa deh yang si Alo gak ada dikasih lihat tentang bounty-nya. This is the pirate I've heard so much about. You know, I was expecting someone bigger. So was I. Do you know who I am, boy? I'm Arlong the Saw. Hey, a straw hat! Did you miss me? Burpee? What are you doing? Believe me, it wasn't my first choice either. These fine fishy folk persuaded me to point them in the right direction, which ain't easy when you don't have any hands. How do you even know how to find me? I told you. I've got eyes and ears everywhere. Yeah. Stereo! Break! Oh, wait, no, not back in the bag. It's so dark and wet and sandy. Listen here. Budget CGI-nya habis nih, terpaksa masukin lagi. Plunder as tribute, and if you bow down. Terakhir cuma segitu. I have it. I have the map. I got it for you just like I said I would. Nami, what are you doing? I tried to tell you, Luffy. I was never on your crew. Ya, kalau dia makan devil fruit, jadi nggak bisa berenang. Gitu. Iya. Suka dia ganti. Pasti gak mungkin kalau tempat jasir dia tenggelam sama-sama? Iya, pasti sama-sama dia. Ini jasir mati kan? Ini begini sih ya, si Nami perginya dari... Dia kasih lihat kalau dia ada tato itu kan? Hello Kitty kan? Hello Kitty! Lopin itu. Gak bakal dengan Wichi ya? Remut gitu ya? Gak cocok kalau mau pursuing these pirates we've been chasing.
proud of your efforts to apprehend the... And they will be brought to justice! No! I need you to wake up. You're gonna keep talking or let me get some sleep. Gue ngeri. Semakin dia diem, gue semakin gemes. Sanjay lah itu. Pusing gue. Dia tuh love hate relationship nih. Gitu aja, ya emang gitu ya? Sederek deh. Orang begitu. Hey Sanjay! You keep your feet dry. Goodbye, Zeph. You know, all these years, living under your shitty roof, cooking at your shitty restaurant. Thank you for putting up with my shit all these years, old man. I'll never forget you, Zeph. Yeah, we don't even know where she is. I know someone who does. Keren banget mukanya. Si Blurpy. Si Blurpy. Ya. Yang kemarin dia ada bilangnya apa? Boogie. Boogie. Baik. Ya, ya tadi episode ke-6. 6 kan? Ya, tinggal 2 episode lagi. Ya, berarti 2 episode terakhirnya episodenya si Along berarti. Ya pasti ada satu episode setengahnya isinya flashbacknya Nami mestinya. Habis itu sisanya ya kenapa juga ya Along berarti ya. Iya. Ya memang si Along kayak penjahat gede pertamanya. Yang dia sampai downgrade sampai tidak sepenting itu. Iya, ya memang downgrade sampai tidak sepenting itu. Makanya dia dihabisin dalam waktu 5 menit. Enggak sampai 5 menit dia tadi. Kan Kuro. Kuro aja lebih penting daripada dia gitu. Mungkin kan backstory-nya Usopp lebih penting. Backstory-nya Sanji ya memang dia downgrade itu kan kebetulan ada di situ sebenarnya di barat itu kan berantakan sama downgrade sebenarnya. Karena backstory-nya si Sanji enggak ada hubungannya sama si downgrade-nya sebenarnya. Mungkin, ya, cuma kebetulan downgrade-nya ke situ.
dan kru yang tadi yang dapat makan itu tuh, itu kalau nggak salah krunya Don Krieg sebenarnya iya, itu, iya, ya kan? Benar. Tapi itu cuma orang jahat, penyusup. Terus habis itu Don Kriegnya datang gitu. Karena tahu dari dia. Taunya dari dia. Harus. Kalau nggak salah sih begitu. Terus kayaknya harusnya Nami udah kabur duluan ya emang. Enggak, ini benar, ini benar. Ya, si ini benar. Along datang ke Bharati itu emang ada ya? Itu ada. Kalau dipikir ada itu. Nah, itu ada. Kalau kita cari, ini setelah diingat-ingat lagi itu ada. Gue ingatnya mereka berantemnya aja. Bahkan gue udah gak inget ini. Nah, itu si Nami tuh nyuri kapalnya Luffy. Makanya ingatnya ada Nami kabur, nah itu gue ingat. Ya, terus sisanya itu pakai kapal kecil buat nyusulnya. Itu ya. Gue juga udah gak ingat pasti. Cuma yang pasti... yang gue ingat tuh yang Nami yang dia kasih dia tatonya itu tuh udah di Arlong Park ya. Oh, ya ini sih selanjutnya ya mestinya langsung Arlong ya. Emang dibaginya di sini ada ya? Itu yang gue nggak ingat. Emang ada bagi? Ini ada. Baginya gitu dia tuh dilempar sampai ke pulau lain gitu loh. Iya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ya mungkin ini Arlongnya nggak ada betul, baginya juga nggak ada kayaknya ya, sih itu juga sih mungkin dia udah bayar aktornya kan sekalian lah ya rugi kalau nggak ya castingnya kalau dikit rugi ya itu make sense sih kalau secara apa sih namanya secara real life condition ya. Ya, tadi budgetnya kan, budgetnya udah pas-pasan buat CGI, masukin lagi matanya. Ya masih ada masuk. Ini kan banyak budget, banyak CGI-nya. Ya, lumayan. Ya, ini ya, tadi episode 6. Ini ya, gimana ternyata? Kita udah 3/4 jalan ya berarti? Iya. Besok 2 lagi. Sebenarnya sih Arlongnya memang kelihatan mau diubah itu daripada waktu dia datang di tempat pagi sih. Ini Arlongnya kayaknya dia bikin dia tuh big villain, tapi memang tuh dia big villain. Big pertama. Yang saya big banget itu yang di East Blue ya dia memang. Ya jadi ya make sense. So far so good sih. Sebenarnya ujung-ujungnya so far so good. Masih ngeliatnya masih oke gitu sampai sekarang. Ya di ya ini kita sekalian yang ngomongin langsung ya episode 5 juga karena ini kita lanjut. Dia kayaknya cerita yang paling banyak berubahnya sih di. Dibandingin 4 episode pertama di ini 5 Mandam ini. Ini yang biasa lebih banyak perubahan. Gua cuma ingat tuh dulu itu sih. Walaupun perubahannya ya perubahannya sedikit-sedikit ya. Kayak Don Krieg bukan jadi villain-nya. Ya, tapi Don Krieg. Tapi inti ceritanya yang di itu kan bukannya si Don Krieg yang inti ceritanya kan adalah Sanji join Slowhand. Itunya mah sama. Soalnya Don Krieg itu ininya sama. Don Krieg itu berantem sama Luffy. Don Krieg-nya emang gak ada. Terus si Mihawk datang. Mihawk belah kapalnya Don Krieg. Betul-betul ya? Itu ada ya? Ya, yeah, sebenarnya technically di sini ada. Dia belah. Ada. Dia belah kapalnya Don Krieg. Tapi yang menghancurin si Don Krieg-nya si Mihawk kalau di sini kan. Kalau yang aja. Asli kan enggak. Terus akhirnya si Mihawk berantem sama si Zoro. Ya tapi memang Don Krieg waktu itu tuh kayak masih villain of the week. Itu kalau biasa yang bule suka ngomongin gitu villain of the week. Itu kayak kalau musuh-musuhnya Power Ranger kan tiap minggu ada kan. Ya memang tuh Mifa Don Krieg emang di dalam level itu. Dia kayak penjahat yang random. Oke, lu buat dipukul KO udah selesai. Walaupun dia levelnya sih waktu di komik atau di anime tuh berasa dia lebih kuat dibandingin Kuro, dia lebih iya, 17 juta, 16 juta Kuro. Ya. Dia 17, lebih kuat dibanding Buggy. Ya bagi 15. Technically begitu. Cuman ya itu villain of the week, dia musuh yang impact ke ceritanya tipis gitu. Tipis. Udah gitu kan kalau si Kuro mungkin karena ada back story kan. Kuro kebetulan dia itu ada berhubungan sama ceritanya si Kaya. Kaya yang berhubungan sama back story-nya sama ceritanya Usopp. Nah itu yang bikin dia nggak bisa di-cut. Kalau si Bagi juga nggak bisa di-cut. Terlalu banyak dia. Bagi nggak mungkin di-cut. Kalau mau ada season 2, 3, 4, 5 itu nggak mungkin. Jadi dia nggak mungkin di-cut. Kalau Don Krieg, ya bisa di-cut. Dia nggak ada hubungan ceritanya sama Sanji soalnya. Kalau Alvida itu cuma backstory-nya si Kobi. Kalau Alvida dia musuh pertama lah ya. Lagi juga Alvida di sini cuma muncul 2 menit. Iya. 10 menit atau something 15 menit itu pun juga bawa kabur si Kobi doang. Itu pun juga banyak ada apa dibilang dia lagi tidur ya kan. Iya. Itu sih cuma sedikit. Sarno siapa ya? Sarno enggak ingat. Dia enggak ingat. Gua cuma ingat penjaga desa selanjutnya adalah Crocodile. Iya. Tapi Arlongnya gue
Gue expect juga kalau ada bakal yang di apa season, kalau ada season 2 ya, mereka belum mulai syuting, belum mulai apa-apa. Kan masih ada apa sih? Demo mogok sana. Nah, kalau di Amerika mogok aktor. Aktor. Oh. Kemarin penulis, penulis sudah selesai. Sekarang demo. Iya, ya mogok terus demo ya gitulah, demo dan mogok ya. Nah, ya jadi season 2 mungkin masih 2 tahun lagi kali kalau kayak gitu, paling cepat. Nah, itu pun gue expect nanti Crocodile dari episode pertama juga udah muncul. Supaya ini aja, supaya apa sih, udah bayar aktor kan, masa nggak ada episode awal? Ya bisa, betul-betul. Ya, dan si Crocodile bisa muncul. Padahal biasa kalau begini mereka dibayarnya per episode sih, biasanya bukannya. Eh tapi ya, ya, ini kan TV series biasanya per episode mereka. Abis itu kan lawannya per ini kan, di Crocodile itu per Mister-Mister kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Sampai Mister berapa ya? Mister 1, Mister 2, Mister 3, Mister... Yang kemarin dibilang dibunuh si Zora itu Mister 7 ya? Nggak tahu lah, sampai Mister Simple mungkin. Mister Simple, Simple. Ya, Ivy gimana? Sanji. Sanji. Gue tuh pusing deh, jadi makin disini gue makin pusing. Gue sih nungguin kenapa Nico Robin ya nanti. Gue nungguin Bo Hancock, jujur aja. Je, Bo Hancock tuh masih jauh banget kali. Bo Hancock tuh mungkin season 4 kali. Season 4, season 5 kali. Atau season terakhir, season 8. Buah hang, Amazon Lily kan belum pernah muncul sebelum itu ya. Bisa jadi muncul pertama pas di waktu jadi, sebelum summit war. Bisa jadi season 5, season 6 si Buah Hang kok gila itu sih. Itu sih masih 12 tahun lagi itu. Ini nyanyi daripada ganti casting juga kali 12 tahun lagi. 12 tahun lagi si Luffy-nya udah sampai 40 yang main jadi Luffy. Bisa aja udah ganti. Ini yang main Yenami nih, mama, ini tante-tante. Ya si Maya gimana? Gue sih gak tahu cerita manga. Iya, manga. Originalnya ya. Tapi nonton ini gue enjoy. Yes. Maksudnya ceritanya ya ber ini gimana aja, ya kan? Ini kan pas nih, ini kan berarti kan kita nonton langsung episode 5 dong kan, berarti kan emang pas ceritanya Sanji semua. Yeah. Kan ceritanya dia gimana nih, backstory-nya dibandingin sedih yang lain sih. Sedih banget, kayak dia masih terlalu muda gitu, sama sih kayak Luffy ya, maksudnya dari kecil, tapi dia tuh kayak diambang di tengah-tengah laut tuh sampai berbulan-bulan, 85 hari itu sampai 3 bulan. Tiga bulan. Nanti juga ada backstory dia lagi yang lebih sedih lagi deh. Sedih banget. Yang Sanji. Iya. Oh, yang keluarganya. Ya itu backstorynya. Wah, itu bukan season 6 lagi itu. Cuma season 10. itu enggak sampai lah. Itu casting udah ganti semua lah itu pasti. Season 10 ya. Kita bisa season 10. Belum tentu itu sampai season 10. Itu aja ya. Belum tentu. Itu masih bisa 20 tahun lagi kita ngomongin ya. Belum tentu kita masih nonton. Ya guys, yang sudah sampai sini abis, klik like, subscribe, follow sosial media kita, link di mana? Kolom deskripsi. Ya, kalau yang suka main channel, kasih like, apa, man, bibi, kakin, ini, kasih siapa lagi? Tim Sanji. Lo tim Sanji? Tim Sanji, tim Zoro. Dia tuh tim Nami atau tim Nico? Ya, belum tahu Nico Robin-nya kayak apa. Ya, nggak tahu kalau di komik. Kalau komik yang paling gue demang, enggak dia. Buah Hancock itu banget juga sih, sombong banget sih, malas juga sih. Apa ya? Tim Vivi. Vivi juga lumayan oke. Shirahoshi. Shirahoshi ya cuma itu aja sih. Siapa lagi sih cewek-cewek ini? Masa gue sebutin satu-satu, udah pertanyaannya gue, tim Nami atau tim Nico? Dia aja. Ya, Nico aja lah, Nico. Ya, sama gue juga tim Nico. Nico aja lah. Ivi tadi tim Sanji. Kalau jalan nama Nico, dia kasih tahu. Tim Sanji, tim Zoro. Tim Sanji, tim Zoro. Zoro tetap gue. Oke, ya gitulah. Ya thank you guys watching.